Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Allah, ada yang jawab. Coba di ini dulu, di sini di mute dulu enggak apa-apa. Dulu. Barusan pasti yang jawab atas nama Nisa kayaknya. Barusan. Iya, karena kenapa? Nah, di mute betul sekali. Mute dulu ya, Mas. Terima kasih Mbak Nisa. Padahal gak apa-apa kalau misalkan mereka mau... Boleh, tapi kalau misalkan pengen ngobrol langsung, gak apa-apa kalau misalkan nanyanya gak mau di chat nih, pengen ngobrol langsung, boleh sih. Boleh ya. Buka aja deh. Kita cobalah hal yang baru. Kita hal yang baru kita buka. Kalau misalkan kita lagi ngejelasin, lebih baik. Ah, gitu. Kayak gitu.
Oke, boleh. Kecuali kalau misalnya nanti ada suara-suara yang mengganggu, kalian kita mute lagi ya, kayak gitu. Gitu sih. Sambil kita nunggu yang lain dulu aja deh. Iya. Yeah. Sambil kita perkenalan sebelum ngebahas ke materi ya. Judulnya apa sih? Lu mau udah lupa. Lupa. Apa coba? Apa judul hari ini, Mas Iqbal? Boleh. Sebelumnya udah pada tahu belum nih sama kita? Takutnya kan pada lupa. Kayak gitu. Ya, sambil nunggu yang tumen ya. Mm-hmm. Kita dikit banget. Belum. Tumen. Belum. Slow. Apa sih tumen hari ini? Temen gue di sana tuh. Bitches. Kita polos dulu aja ya, Mas. Polos. Oke, sebelumnya kita perkenalan dulu. Perkenalkan nama saya Redisi FA seperti biasanya. Dan rekan saya Bal FA juga. Tuh guys, sebenarnya kita tuh sekarang tuh agak kurang sehat ya. Dikit. Kenapa kurang sehat? Karena kemarin kita udah weekend bareng kantor. Kita lagi udah ada acara. Alhamdulillah. Kayak gitu yang membuat ya sekarang jadi agak ini. Tapi masalah sehat atau enggak di trading itu gak ngaruh, brother. Iya gak sih? Iya. Karena yang namanya trading itu, lu gak harus capek-capek, apa namanya tuh, aktivitas apapun. Lu cukup stay gitu kan, duduk kayak gini. Yang lu harus tingkatin tuh apa? Product knowledge tentang pemahaman, seberapa lu bisa nganalisa. Seberapa lu tahu tentang ilmu trading yang lu punya. Lu bisa ngelakuin trading. Kayak kita sekarang nih, kita gak terlalu fit, tapi kita bisa dapet cuan gitu kan di trading itu dengan cara kayak gimana. Jadi doang duduk, buka chart, klik sell atau klik buy gitu kan, tergantung momennya. Bismillah, itu bisa mendapatkan keuntungan di trading asal sesuai dengan momennya. Itulah kehebatan bisnis trading, brother. Betul, seperti itu. Dia masih mau masuk nih. Mau masuk, oke. Tuh. Ini sambil saya, sambil saya coret-coret. Oke. Saya menemukan pola-pola yang selalu berulang. Nah, teman-teman bisa ditandai dulu di 1746 sama 1737. Nah, ini kenapa saya tanda ini? Ini bisa menjadi area buy untuk hari ini. Apa, Mas? Jafar. Tulis, Mas. Area buy. Nah, teman-teman bisa dulu di sini. Ini di daily ya. Kita lihatnya dari kenapa saya menyuruh teman-teman nandai 1746 ini, karena yang pertama ini nih, saya takut sama pin bar ini yang di daily. Iya, ini besar banget ya ekornya. Dan saya belum berani masuk ambil posisi buy sebelum dia turun dulu. Dan sebetulnya sih saya hari ini fokusnya ambil posisi sell. Dan tadi kalau misalkan teman-teman udah masuk ke channel saya pribadi, saya udah mengindikasikan untuk ambil posisi sell di 17.60 tadi pagi. Kayak gitu. Nah, ini area buy-nya bisa teman-teman tandai ya. Sekarang kita lihat H1-nya seperti ini, berarti di daerah sini, di support banget berarti ya. Kayak gitu. Mas Rel, apa? Temanya kan bukan itu. Iya, gue nggak ngomong dari tadi juga. Soal aja. Tapi kan kalau dalam trading itu ya, apapun bisa kita bahas. Iya, betul. Oke guys, jadi kita masuk ke tema hari ini, yaitu pentingnya money management terhadap trading forex. Jadi itu teman-teman yang bakal kita bahas. Jadi di sini itu lebih ke persiapan trading dengan money management yang baik, katanya gitu. Kita dikasih tema oleh tim konten harus membahas tentang persiapan money management dalam trading. Wah, kalau disayang kayak tadi kan Mas Iqbal sedikit udah ngomongin tentang teknikal gitu kan. Teknikal penting nggak? Ya penting juga lah. Kenapa harus penting? Karena dalam dunia trading itu, kita tuh bukan asal-asalan klik buy, klik sell, teman-teman. Kalau misalkan teman-teman tahu. Tapi, ya itu tuh ada namanya tuh analisanya. Cuman, gitu kan, dibalik hal itu, dibalik tentang analisa tadi, teknikal dan lain-lain, ada yang namanya tuh kita persaingkan apa? Money management. Itu penting nggak, Mas Iqbal? Penting banget lah.
Nah, boleh deh di versi Mas Iqbal dulu, boleh jelaskan tentang money management yang baik itu harus kayak gimana, kenapa penting, dan lain-lain. Mungkin teman-teman juga perlu tahu nih. Kita mulai aja. Ya, kalau misalkan menurut saya sih, simpelnya ya, kan yang menjadi modal itu uang ya. Masa sih kita mau asal-asalan masuk aja kayak gitu. Nah, kalau kita berdua itu selalu menekankan ketika sebelum masuk market, kita harus hitung-hitungan dulu. Dalam artian, kalau misalkan kan masuk sekarang, resikonya dulu tentuin mau berapa dan take profitnya mau berapa. Kalau misalkan teman-teman di sana udah pada siap dengan resikonya, saya bilang siap dengan resikonya, bukan dengan keuntungannya. Karena di luar sana, bahkan kita pun, itu yang namanya profit, itu pasti udah siap-siap aja. Tapi belum tentu semua siap dengan resikonya. Kayak gitu. Makanya sebelum masuk, saya hitung-hitungan dulu. Resikonya dulu, berapa? Misalkan, kalau misalkan sekarang ambil posisi sell, ini letak SL-nya mau ditaruh di mana nih? Berapa poin? Kalau misalkan kena SL, itu berapa dolar yang harus kita keluarkan? Nah, jadi itu tuh harus dihitung-hitung dulu. Kalau versi saya seperti itu, Mas Rel. Betul. Kalau versi Mas Rel sendiri kayak gimana? Inilah harus lebih lengkap, karena ini makanan sehari-hari Mas Rel. Makanan sehari-hari ya? Iya. Oke, kalau misalkan makanan sehari-hari sih, lebih emang harus kita perhatikan sih. Kayak gitu. Oke, okay, kalau misalkan berbicara money management, betul kata Mas Iqbal, kalau saya pribadi kan kita berdua tuh selalu hitung-hitungan ya. Yeah. Dalam trading itu kita nggak sembarangan. Kenapa? Karena kita tradingan tuh uang, yeah, gitu kan, sangat berbahaya sekali. Kenapa? Karena kalau misalkan kita salah perhitungan, ya kita bakal siap kehilangan yang namanya itu duit. Yeah. Sedangkan hidupnya butuh uang. Kayak gitu, teman-teman. Jadi kita harus perhatikan. Oke, okay, teman-teman. Berbicara money management gitu kan, kenapa money management itu penting dalam dunia bisnis trading? Sebenarnya bukan trading aja, bro. Ya. Tapi lebih ke semua bisnis itu ada sistemnya, semua bisnis itu ada skemanya. Contoh nih, misal kita kan, misalkan seorang pedagang restoran yang ada di pantai-pantai, kayak gitu nih, misal kayak jual ikan, kayak itu kan, ikan bakar dan lain-lain, itu mereka ada money management-nya, mereka ada sistemnya kayak gini. Kenapa setiap hari Sabtu dan Minggu gitu kan akan berbeda menunya di setiap hari Senin sampai Jumat, kayak gitu, contoh simpelnya. Dan saya pernah sesekali gitu kan nanya, pas saya beli gitu kan di hari biasa, saya misalnya pengen beli ikan bakar ini, kata dia, oh gak ada, kata dia gitu kan. Yeah. Tapi setiap hari Sabtu dan Minggu, ikan yang saya beli apapun itu, pasti bakal selalu ada. Ternyata dia tuh menyesuaikan. Kenapa? Menyesuaikan kapasitas orangnya. Karena setiap Sabtu dan Minggu itu kan hari weekend. Ya. Dimana orang-orang itu bakalan berlibur gitu kan. Kepatnya jadi lebih banyak tuh si konsumennya. Beda kalau misalkan Senin sampai Jumat. Misal dia sekarang beli ikan nih, beli ikan 100 gitu kan, Senin sampai Jumat tuh tiba-tiba yang beli cuma 10 orang doang. Kan ikan basi juga kan. Nah itu dia bakal mendapatkan kerugian yang lebih. Yeah. Itu udah ada perhitungannya. Beda kalau misalkan dia beli ikannya hari Senin cuma 20 misalkan, kayak gitu kan, yang kejual 15, ininya 5, gak apa-apa lah, soalnya masih ada Selasa sama ini. Yeah. Nah kalau hari Sabtu Minggu dia beli ikannya bakalan banyak. Kenapa? Karena konsumennya juga banyak. Tadi itu gara-gara banyak orang yang berlibur. Yeah. Itu contoh di konvensional. Yeah. Nah sekarang kita berbicara masuk ke ranah trading. Kalau masuk ke trading, sistem cara hitung-hitungannya kayak gimana gitu kan yang baik. Misal nih saya kasih contoh lagi, kita suruh masuk dulu, udah lumayan ramai ya. Yeah. Oh, banyak banget dari ini. Misal nih, teman-teman punya balance 100 juta gitu kan di dunia trading ini. Nah, bukan berarti si uang 100 juta itu teman-teman langsung transaksikan pas hari itu 100 juta. Yeah. Karena dalam trading itu atau trading forex gitu kan khususnya, bukan seperti itu. Kita lebih ke apa? Kita lebih ke jangka panjang. Yeah. Makanya namanya itu didimek berjangka gitu kan. Yang namanya berjangka gitu, itu tuh investasi masa depan terus-terusan. Bukan harus hari ini gitu kan selesai, enggak kayak gitu. Makanya dalam dunia trading itu max money itu sebenarnya tidak terlalu diperbolehkan, bro. Yeah. Kita lebih ke berpikir jangka panjang. Nah, cara yang baiknya kayak gimana? Balance 100 juta. Karena dalam trading itu ada yang dinamakannya tuh lot atau volume transaksi gitu kan, itu harus kita bagi lagi. Nah, balik lagi di setiap broker itu berbeda. Kalau di DMAX sendiri gitu kan, kita dari satu lotnya itu berapa? 1000 ya? 1000. Nah, dari satu lotnya itu sama dengan 1000 dolar, kayak gitu. Nah, berarti otomatis kalau misalkan teman-teman punya nih 10.000 dolar, teman-teman punya lot sebesar 10 lot. Nah, 10 lot itu jangan langsung ditransaksikan per hari itu. Itu akan sangat-sangat apa ya, nggak baik banget lah ya, kayak gitu. Lebih ke apa? Lebih ke dibagi lagi. Misal nih, hari ini kita misalnya transaksi mau satu lot juga, jangan dari satu signal gitu kan. Yeah.
lebih ke dibagi lagi. Pakai misalkan sehari ada 5 signal. Ya udah kita bagi aja pakai load berapa? 0,2 gitu kan. Sedangkan rank di kita tuh rata-rata TP sama SL-nya nih teman-teman di luar sana kalau misalkan yang baru tahu gitu kan 5 poinan. Sedangkan kalau 0,2 kita ambil TP 5 poin di XAUUSD berapa mas signal berarti profitnya? 1 juta. Ya. Nah, 1 juta tuh dari 1 signal. Bayangin gitu kan kalau misalkan 5 signal, alhamdulillah gitu misalkan ya semuanya tuh don TP lah ya. Katakan berapa coba? Berarti 5 juta. 5 juta sehari cuman diem doang. UMR Bandung berapa? 37 lah ya tuh. Kurang lebih ya. Satu bulan ketika orang-orang dibayar sekian di trading kita bisa mendapatkan sekian sehari. Saking simpelnya. Berbicara simpel balik lagi ke mana? Ke edukasi tradingnya gitu kan. Makanya di sini tuh kita penting. Makanya kenapa sih kalau saya pribadi ya ada yang ngomong, ini saya MC terus di trading, ini saya MC terus di forex dan lain-lain. Saya bakal tanya dulu, lu MC-nya dikarenakan apa? Karena MC itu terjadi dikarenakan salah satunya faktor money management yang kurang baik. Tuh. Gitu. Selain dari psikologi ya. Kenapa kayak gitu? Karena dia gak hitung-hitungan dari lotnya. Yeah. Yang tadi saya bilang, ketika lot 50 juta, dia pakai lotnya 2 lot, 3 lot, misalkan ya total itu 1 lot. Ketika semuanya kegerus, apalagi tanpa SL nih. Hmm. Ya udah itu kelar hidup gitu kan dalam trading serius. Dan itu benar-benar terjadi ya. Yeah. Terjadi sama beberapa member kita juga yang kita udah kasih tahu. Mungkin dia gimana lagi, dianya apa namanya itu udah sesuai dengan analisa sendiri, dia juga tahu ya udah selesai. Tapi itu pun kita jadiin pembelajaran. Akhirnya dia juga mulai memahami, oh ternyata selain dari technical berarti kita harus memperhatikan money management ya, Mas. Iya, betul sekali. Technical apalagi kalau yang masuk di DMAG nih ya, menurut saya gitu kan teman-teman di luar sana, kalau misalnya teman-teman masuk ke sini, yang teman-teman harus perhatikan itu pertama money management dan psikologi trading. Kenapa? Karena untuk masalah urusan teknikal gitu kan, kasarnya, di kita banyak mentor. Ya. Ada Mas Iqbal juga, ada Pak Sony dan lain-lain. Kita semua di sini mentor, kita bisa ngasih tahu nih loh, untuk momen yang bakal kita ambil, misalnya buy or sell. Teman-teman gak usah bingung. Tapi nih, untuk masalah psikologi trading, money management dan lain-lain, itu kita gak bisa ngasih tahu secara halus sekarang gitu kan. Tuh. Itu adanya di diri masing-masing. Makanya PR-nya itu dulu sih kalau menurut saya. Ya. Money management itu jadi penting bro. Ini bacaan mau masuk nih. Kayak gitu. Ini katanya ada yang nanya nih, apa kesalahan fatal trader saat melakukan money management ya? Kalau misalkan nanyain tentang kesalahan fatal, ya karena tadi penggunaan lot yang gak sesuai dengan balance, Pak. Dalam artian yang tadi saya bilang, ketika balance 5.000 dan dia pakai 5 lot, terus misalkan ketarik 10 poin atau berapa poin, ya udah selesai. Yeah. Gitu kan? Nah itu kesalahan fatalnya. Kenapa? Mungkin karena dia berpikiran gini loh, kalau misalnya saya pakai lot besar, oh keuntungan saya besar. Gitu kan? Pikirnya tuh. Dia hanya berpikiran profitnya aja gitu. Oh, kalau saya pakai segini juga pasti dapat 3 juta. Iya, kalau profit. Permasalahannya gitu, dalam dunia bisnis itu kita ada dua opsi. Kalau lu gak untung, ya lu rugi. Selesai. Permasalahannya kita harus mikirin kerugiannya terlebih dahulu karena siapa sih yang gak siap untung? Ya. Tapi kalau misalnya berbicara kerugian, siapa sok yang siap rugi dan saya pribadi pun berdua kita ya gak siap kalau ngomongin rugi mah. Ya. Tapi kalau misalnya masuk ke ranah dunia trading karena ada kerugian, nah itu dia yang harus kita batasin. Itu dia PR-nya gimana caranya kita dalam dunia ini lebih banyak profitnya dibanding loss-nya. Nah itu tuh ada pembelajaran yang harus kita ketahui. Gitu, Mbak. By the way, kita sama-sama dulu aja, bro. Ya. Ini banyak banget ada siapa aja tuh. Ada Mbak Ajeng. Mbak Desi. Apalagi Mas Adit juga, Dian, Saris, Mas Joni, Miwal nih, selamat siang Mbak Miwal, Nezar, Banisa juga, Rapi, iya, Citra, Sofi, Uma, banyak banget ya. Mama dari malam. Iya, ya. Elisa, Fitri, Junior, oh banyak nih. Terus. Hai. Nah ini ada Pak Septian juga, ini calon member dari Didimek, dari okay. Perkenalan dari Mas Heru katanya selamat siang Pak Septian, selamat bergabung. Semoga kita menambah ilmu ya dari sini. Banyak banget ini. Sandra Ajeng Kartini itu. Al. Banyak. Al itu singkatan dari anak langit ya. Oh, gitu ya. Itu nama orang. Benar enggak? Itu Mas Al, ya. Anak langit Mas Al. Di Pia Ega ini ya Sadik dari mana nih? Kita pengen kenalan dulu nih. Diklik dulu. Oke. Banyak ya. Ini siapa nih nomor satu nih? Kita mau ngobrolnya lewat chat atau mau ngomong kayak gini aja nih, kira-kira enak kita ngobrol aja lebih enak deh. Ngobrol aja ya. Ya udah, kalau bisa mau ngobrol-ngobrol lebih enaknya ngobrol aja sih biar kitanya juga enak. Iya. Banyak banget nih yang mau nanya nih, Mas. Oke, nanti kita bahas ya masing-masing. Oke.
Mas, padahal cuma kita berdua aja, tapi kok kayak ada yang aneh nih, ruangan. Yo, tuh kedengeran deh. Guys, malum ya, emang kayak gini. Tidak. Kalian mendengar kayak ada suara gitu. Nah, kenalin ini Masti kita, Masti Candi beliau yang ada di privat ya. Iya, betul. Nah, gitu. Jadi kalau urusan signal apapun itu, ini dia. Iya, emang benar. Mereka masih itu nggak kelihatan, itu nggak kelihatan lagi. Nggak kelihatan katanya. Say hi dulu. Say hi dulu dong. Di webinar kita. Halo semuanya, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Masti. Wah, ini benar-benar masuk ke webinarnya. Apa? Pak Ibu sama Religi. Bapak Ibu tanyakan apapun yang pengen Bapak Ibu tanyakan. Ya, betul sekali. Kita mau ngobrol, ngobrol sekarang coba bakal cek ini. Edukasi dulu. Boleh, silakan Mas Di. Semangat Mas Di. Jangan di-mute, Poinnya aja. Yes. Disuruh ini di-mute. Itu siapa aja dulu yang mau ngobrol. Gimana? Coba siapa yang mau diskusi, lebih tepatnya kita diskusi ya. Siapa yang mau diskusi, coba di absen dulu. Oke, kita sambil baca, kita sambil ini aja buka aja. Buka aja lah semua ya. Nanti satu-satu ngomongnya. Ini as to mute, Mas. Klik. Yes. Ya, itu. Boleh. Bukain. Itu harus dari sananya, Mas. Oh iya, mungkin dari sananya ya. Siapa yang mau tutorial dari dong? Sana dulu, di atas dulu. Dari atas dulu. Apa kesalahan total? Udah, jawab ya. Ya, saya mau menambahkan paling, yang paling sulit itu ya, selain manajemen itu sabar dan disiplinnya. Memang sih awal-awal satu minggu atau satu bulan dia bisa bertahan dengan lot yang sama. Misalkan kalau misalnya dia menggunakan lot 0,2, itu selama satu minggu sampai satu bulan lah dia bisa bertahan. Nah, setelah merasakan profit yang cukup besar, dia bakalan berani menaikkan lot. Nah, kebanyakan kesalahan yang fatalnya itu di sana, Mas. Dia nggak bisa konsisten dengan lotnya kayak gitu. Betul sekali. Sekarang kenapa di DMAX balance-nya harus di 100 juta katanya Mas? Mas Miwa ini nanya. Gimana? Oh, oke, selamat siang Mas Miwa. Ini calon membernya Bahlia. Salam kenal ya, saya Reji. Semoga nanti bisa cepat gabung juga ya sama di DMAX. Nah, kalau misalnya ditanya nih, kenapa di DMAX harus balance-nya di $10,000? Ya. Sekarang kita bertanya lagi nih. Kalau misalkan gitu kan, nih kita banyak banget pandangannya dimulai dari perbedaan dulu. Misalkan nih Mas Iba punya kedai. Kedai Mas Iqbal tuh dengan kapasitasnya cuma 10 kursi, kalau saya 30 kursi. Anggap kita semuanya tuh, kedai itu kita tuh full semua. Otomatis dalam profitnya juga bakalan berbeda. Setuju gak? Setuju. Itu pertama, agar mendapatkan keuntungannya lebih besar dibanding yang lain. Yang kedua, dalam segi psikologi, biar ketahanan akun kitanya juga kuat, Mas Iqbal, Bang Iwa, kayak gitu kan. Kenapa harus kuat? Karena dalam trading ini kita berpikirannya psikologi trading. Contoh nih, orang yang balance-nya cuma 20 juta doang gitu kan, dengan yang 100 juta, misalkan yang ini kebawa plotting anggap 2 juta. Yeah. Yang 20 juta ini dia bakal ngerasa takut. Karena, wah, saya udah minus nih 2 juta gitu kan, saya takutnya gimana, alasin sama dia tuh dia apa, di cut loss. Nah, beda kalau misalkan yang 100 juta. Yang 100 juta ini ketika dia, apa namanya tuh, ngerasa 2 juta ini belum ngerasa gimana-gimana karena balance dia kuat, ya udah dia agak masalah. Hasil si harga sahamnya naik lagi, yang 100 juta mah profit, yang 20 juta mah enggak. Itu gara-garanya apa? Gara-gara psikologi trading. Psikologi trading dipengaruhi oleh apa? Dari balance salah satunya. Ya. Itu Mas Iwa. Terus berbicara $10,000 juga nih ya, kita berpikir $10,000 ini gak bakal kita kemana-manain. Dalam artian, tuh $10,000 itu maksudnya karena akun kita lagi. Ya. Itu maksudnya ke diri kita lagi, ke balance kita lagi. Contoh saya misalkan nih, saya trading $10,000, 100 juta. Tapi mindset trading saya gitu kan, saya tuh berpikiran saya bukan punya 100 juta, tapi saya punyanya 10 juta. Otomatis kapasitas maksimal trading saya gitu kan, minusnya tuh pengennya 10 juta doang.
Paham nggak, Bang Miwa? Jadi, tuh 100 juta tuh cuma sebagai persyaratan masuk ke Didimek, itu pertama. Yang keduanya, untuk ketahanan akun tiga, kita. Yang ketiganya, mindset kitanya jangan berarti kita bakal kehilangan uang sih 100 juta. Nggak bakal kayak gitu. Kenapa? Karena trading itu hitung-hitungan. Itu hanya untuk apa? Ketahanan akun doang. Jadi, si uang 100 juta tuh tetap stay di mana? Di akun kita. Itu jawabannya, Siwa. Jadi bakalan aman kalau kayak gitu. Beda dengan orang yang tradingnya ya kecil-kecilan, ya hasilnya juga bakal kecil-kecilan. Tapi untuk standar broker lokal gitu kan, dengan cara apa legalitas yang kayak di Dimek juga, kita minimal depositnya di $10,000. Yeah. Dulu juga pernah soalnya kejadian, yang deposit 25 sama deposit 100, signal kita disamain. Yeah. Yang ini gara-gara psikologi tradingnya jelek gitu kan, yang 25, dia banyak loss lah. Kita tanya, kenapa kok banyak lossnya sedangkan yang 100 juta gitu? Enggak kan? Karena dia banyak nge-cut loss. Yeah. Karena apa? Karena dia takut, berpikir, wah ini bakal rugi nih, kayak gini bakal dengerin. Padahal harga gak bakal kemana-mana. Gara-gara ketahanan akun kitanya kuat nih kan, yang 100 juta, yaudah dibiarin. Tuh udah pasang SL dan TP gitu kan, yeah. Jangan kemana-mana, itu maksudnya. Jadi karena di Didimek juga gak mau jelek gitu kan, namanya alhasil sekarang mah disamaratakan, gak boleh di bawah 100 juta. Tapi kalau misalkan member saya pribadi gitu, saya ajarin sama, lu masuk 100 juta, tapi mindset trading itu tuh berpikirnya, lu punya balance-nya cuma 10 juta doang atau 20 juta doang gitu kan. Yeah. Jadi kasarnya nih, saya bilang kayak kasarnya, kalau misalkan habis dari 10 juta, ya udah berarti kita dalam artian gagal dalam trading ini, 90 jutanya ambil. Toh kalau masuk bisnis itu kita harus berani ngambil resiko. Kayak gitu. Nyatanya sekarang ketika dia masuk 100 juta gitu kan, dengan buat mindset yang dia siap rugi kerugian 10 juta, alhasil sekarang aman. Malah apa? Malah bertambah, ya rugi sekali-kali mah wajar lah, namanya juga bisnis kan. Tapi kita berbicaranya di sini apa? Akumulasi uang 100 jutanya aman, profitnya bertambah. Jadi berapa? 101, 102, 103. Kayak gitu, Bang Miwa. Biar lebih aman sih. Biar lebih. Ada tambahan. Terus kalau misalkan, saya mau nanya ke Mas, apa Mbak? Tahu nih, Mas Miwa. Mas Miwa, kira-kira kalau misalkan saya... Pak Miwa. Oh, Pak Miwa. Kira-kira kalau misalkan saya kasih pilihan, misalkan Bapak bakalan berlibur selama 1 tahun, Bapak bakalan memilih membawa uang 50 juta atau 100 juta? Itu. Boleh dijawab dulu, Pak? Oh iya, ini gak? Mau bentar, gak? Kita coba ya. Bisa, Miwa. Mana? Ada. Terus bawa. Ada gak? Gak ada. Keluar kayaknya. Yang keluar kayaknya. Iya. Udah gak wajar sih aja buat yang gitu. Kalau misalnya lu dulu disuruh milih, lu bakalan pilih yang mana? Bawa yang gede. Berapa yang 100 juta? Kenapa alasan? Karena pertama gue punya uang, karena gue gak sih kayak gitu. Karena takut aja kan, gak tau kenapa-napa atau kayak apalagi luar negeri. Biar apa? Lu bawa uang banyak itu biar apa? Biar nyaman mungkin. Liburannya ya? Iya. Biar nyaman. Terus kalau misalkan ada kendala apapun, ya dia masih tenang, karena keuangannya masih... Oke, okay. Nah sama di trading juga, kalau misalkan modal kitanya kecil, terus dikasih floating, misalkan floating turun nih, karena balance kita kecil, jadi kita panik, dan alhasil kita mengambil keputusan yang salah. Kita cut loss, udah di cut loss, ternyata dia naik. Nah itu. Tapi beda dengan orang yang balance-nya gede. Oh, baru floating nih. Oh, tenang, balance gue masih gede, masih kuat, tenang. Kayak gitu, hasil posisinya kejemput lagi, kayak gitu sih. Itu secara simpelnya. Benar sekali. Banyak banget ya, benar juga sih. Benar lagi. Jadi, pada dasarnya kalau misalnya udah mau di dunia nyata, kayak gitu lah ya. Iya, kayak liburan gitu. Saya masih awam. Mas, apa bisa langsung trading? Takutnya malah loss. Kalau misalkan masuknya ke Didimek, saya jawab sekarang jawabannya bisa. Ya. Kenapa kayak gitu? Toh di kita ada edukasinya. Edukasi tujuannya untuk apa? Untuk orang-orang yang benar-benar tidak paham dalam dunia trading. Ya. Contoh lah ya, orang yang udah bisa aja masih belajar, apalagi orang yang belum bisa gitu kan, ya udah masuk ke Didimek, jawabannya bisa. Kenapa? Toh banyak cuman cukup ikutin signal di kita doang. Misal ada signal buy, nanti diajarin transaksi, klik buy, klik sell, pasang TP, pasang SL, udah selesai. Lah harus tahu buy dan sell-nya, gak perlu, kasar gitu. Kenapa? Ya tadi itu karena di kita ada mentornya, di kita ada grup signalnya. Jadi kalau misalkan pertanyaan, saya gak paham dalam dunia trading, saya pengen masuk bisnis, bisa apa enggak? Jawabannya bisa. Asal masuknya kemana? Ke Didimek. Kayak gitu di kita, jadi kita diajarin ya banget nih sambil Mas Iqbal analisa ya. Ini daily bukan ini hampa berani sell nih harusnya ini, soalnya sellnya di aero di dailynya kayak gini, ngeri banget kan. Coba
kita sambil ngobrol nanti mending analisa dulu deh. Soalnya bisa ketinggalan momen guys. Si dailynya kayak gini ngeri. Iya. Kalau gue sih tadi udah. Enggak, sekarang juga berani. Nyuruh anak-anak ngeser. Kita ini kita ukur dulu ya penurunannya. Boleh. Fibonacci. Salah. Apaan ini? Fibonacci. Oh itu. Itu oh, yang friend John. Nah. Oke, okay, boleh. Nah, paling udah masuk ke sini. Belum ke sini. Itu kalau dikit gua, lagi ya. Tapi kalau golden ratio-nya udah masuk ya, di sini. 50. Gini deh, lu ambil jauhnya apa? Kalau misalkan ini bisa jadi area bay ya, benar ya, setuju juga. Tapi kita juga bisa ngambil area selnya. Ya. Cuman kalau misalkan untuk saat ini tuh belum masuk zona yang pas sih. Kalau menurut saya pribadi juga kan ya Mas ya. Soalnya kenapa? Karena zona area selnya itu ini yang ditandai sama Mas Iqbal nih. Nah, kalau ngomongin zonanya ya, saya tandain ya. Oke. Okay. So. Nah, itu. Nah, ini area selnya ya, teman-teman bisa tandai dulu. Nah, gitu. Kenapa di sini? Ya, ini juga kalau misalkan saya lihat dari dari pola candle-nya mungkin ya. So. Saya coba lihat dari ini. Yang pertama saya menemukan pola IHNS, Mas. Nah. Ini bahu pertamanya. Nah. Ini polanya ya. Nah, ini kepalanya. Dan ini bahu keduanya, bukan neckline-nya. Nah, ini dia sekarang harusnya potensinya bikin bahu di sini, pas di sini. Harusnya dia penurunan dulu ke sini, kalau misalkan dia berhasil retrace di sini, dia harus naik lagi. Tapi ini bakalan valid ketika harga berhasil nge-breakout neckline-nya yang ini. Saya ganti warnanya biar nggak pusing. Nah, ini. Kalau misalkan harga ini ke-breakout, yang neckline-nya ini bisa ke ngejar ke sini. Sau bisa naik ke sini. Nah, kayak gitu. Nah, kenapa di sini area selnya sama? Saya juga menemukan pola HNS. Ini suruh kebalikannya. Admital. Oke. Okay. Nah, ini kebalikannya. HNS itu kebalikannya. Tuh. Nah, satu. Pusing ya, teman-teman. Ini. Nih. Kepalanya. Nah, ini dia turunnya dia sama, harus ke sini dulu. Kalau enggak dia naik ke sini ke bahu, bikin bahu. Harusnya kayak gitu kalau ya, misalkan pola HNS. Iya, bikin bahu keduanya dan di sini bisa kita sell dan targetnya ke sini. Sini dulu guys. Iya, ini ada neckline. Neckline-nya harus ditembus. Tuh. Pusing gak teman-teman? Kayak gitu. Nah ini nih. Kayak gitu sih. Jadi lagi bertarung nih. Kalau misalkan saya sih, karena D1-nya seperti itu, apalagi dipertegas sama pola candle pin bar, saya lebih condong ke ambil posisi sel di sini. Gak susah. Suruh keluar dulu baru suaranya. Nah kayak gitu saya menemukan pola-pola yang ini yang selalu berulang dan ujungnya menghasilkan uang kayak gitu. Terus kalau misalkan kita pakai indikator Bollinger juga ya, kalau saya sih tadi kenapa alasan saya ambil posisi sell di sini teman-teman, saya coba pakai warna kuning. Suruh masuk sambil gak paman ya, kita polosin lagi ya biar salah klik mas. Nah ini lagi mas, kita lihat daily
kita lihat dailynya seperti ini, terus kita pasang Bollinger Band. Situ. Ininya bawaannya 20 gini. Nah, dari kemarin, dari berapa hari nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 hari yang lalu, dia nggak berhasil nge-breakout middle-nya. Ya. Makanya saya instruksikan untuk teman-teman, ini untuk jangka panjang ya, karena ini daily ya. Malah ini ngejarum. Malah iya, ini ngejarum banget nih. Dia malamnya dinaikin karena news, dan terus dibanding lagi ke bawah. Itu berarti itu ada penolakan. Betul. Dan saya instruksikan ke teman-teman di pre-channel saya, itu sell limit di 17.77. Dan alhasil, alhamdulillah profit dengan 22 poin. Lumayan ya kalau misalkan menggunakan 0,210 juga udah 2.200.000 kayak gitu. Nah, di sini dia nggak berhasil nge-breakout. Dalam artian kalau misalkan dia nge-breakout, harusnya dia bikin candle di atas ini. Nah, seperti ini. Di atas middle-nya. Nah, ini dia bikin candle-nya di bawah lagi. Dalam artian berarti penurunannya masih cukup kuat. Ditambah, kalau saya sih menggunakan Bollinger dengan MA13. Kita tambah MA13 ya. MA13. Nah, warnanya kita ubah menjadi warna ini. Nih. Nah, dan kita lihat juga MA-nya masih di bawah middle. Dalam artian ini masih trend down. Kayak gitu. Teman-teman, kenapa saya menginstruksikan kita cari area sell-nya, kalau misalkan kita mau buy, kita tunggu lebih bawah lagi. Kalau sekarang saya nggak nyaranin untuk ambil posisi buy maupun sell, karena kalau misalkan sell, dia stop loss-nya lumayan agak jauh. Jadi kalau misalkan mau hitung-hitungan, kalau misalkan sekarang sell, stop loss-nya udah 25 poin masih. Nggak bagus kalau misalkan kita di daily. Ini untuk jangka panjangnya. Kalau misalnya Mas Religi mau analisa pakai time frame apa? Intraday aja. Intraday H1 ya? Iya. Kalau misalnya dari H1 sih udah kelihatan. Oke, kalau misalkan dari intraday itu kan untuk long term-nya kan jangka panjang kita apa udah kelihatan antara buy or sell antara IHNS atau HNS. Yeah. Kalau misalkan teman-teman nanya IHNS itu apa dan HNS itu apa, untuk bisa berlakunya kayak gimana? Pertama kan apa udah kita jelasin ya. Pertama harus ada yang namanya itu apa ini tuh? Kepala. Sorry ya, kepala, pundak, lutut, kaki kayak gitu kan. Nih. Soal daerahnya itu tandai bahu-bahu. Ini kan harusnya sini lagi nih yang tadi udah ditandai. Nih, di sini lagi lah setara ke sini kan? Iya. Nah, kalau misalkan dia udah ke sini lagi si harga sahunya, baru kita ambil areanya di sini. Makanya tadi tuh yang mana sih sahunya? Yang ini ya, cuman dihapus lagi ya. Enggak, tuh ini beda. Dihapus lagi. Oke. Udahlah, anggaplah di sinilah ya, teman-teman. Nah, ini untuk area sell-nya. Kayak gitu. Nah, betul sekali. Nah, ini kalau misalkan terjadi polanya HNS, ya. Kepala, pundak-pundak, neckline, ya udah turun kemana ke sini untuk daerah jauhnya, ya. Kayak gitu. Terus kalau misalkan ngomongin buy, sama buy juga tadi areanya bisa di daerah sini juga. Kalau misalkan untuk intraday, lu ambil aja garis supportnya. Kalau misalkan ini gak berhasil ditembus, ya udah. Ya ini sebenarnya itu udah jadi area buy. Kenapa kalau misalkan tadi kita nge-buy, tuh lihat ini kan support gak berhasil tembus, ini juga udah jadi apa namanya tuh? Dua ini tuh double top, yeah. Nih dua ini double bottom di bawah udah langsung naik kan. Kalau misalkan kita nge-buy gak masalah karena momentum bisa dicari, tapi kalau misalkan ngomongin okay, kita berbicaranya untuk long termnya di mana sell, boleh banget. Kalau misalkan dalam trading ini yang harus kita cari itu di forex itu follow the trend atau trend is plan, bahasanya kayak gitu. Dilihatnya dari mana? Kalau misalnya untuk orang-orang intraday gitu kan, bisa dilihat dari H4. Gini aja, kalau untuk ngelihat trend, teman-teman cukup lihat di chart, lihat aja, ini teh turun apa naik? Ya kayak gini aja, tinggal digarisin. Ini ada trend line kan? Dari sini ke sini, nih, definisinya. Ini turun apa naik kayak gini? Oh, ternyata turun. Sedangkan dalam definisi jual beli, turun itu kita berarti harus ngejual. Kalau naik itu kita ngebuy, udah kita tinggal ambil setup sell-nya di mana.
PR-nya gitu kan. Barulah menggunakan beberapa indikator yang tadi Mas Iba salah satu contohnya pakai bulan urban atau Fibonacci atau apapun itu. Yang terpenting kita udah tahu dulu gitu. Momen yang bakal kita ambil itu setup-nya apa? Sell. Ya udah. Nah, itu yang saya lakuin misal gitu kan. Pas kita lihat di hampat ini tuh misal gitu kan contoh lah. Ini tuh kayak gini misal, teng. Gini misal. Karena ini tuh trennya naik, berarti yang kita ambil setup-nya apa? Buy. Ya udah kita ambil setup buy. Cuman untuk menentukan setup buy dan sell yang baik, di mana? Itu PR-nya, teman-teman. Kenapa harus ada indikator? Kenapa harus ada pengetahuan tentang trading, forex, edukasi, dan lain-lain? Karena kalau misalnya sekedar klik buy, klik sell, itu gampang. Permasalahannya gimana caranya kita nge-klik buy, nge-klik sell, tapi profit. Karena yang kita trading itu sekali lagi adalah uang. Gitu. Nah, karena kita udah ambil follow the trend, gitu kan, oh ternyata udah ketemu nih momennya sell, gitu kan. Nah, kita tinggal cari areanya. Oh, untuk di H1 gitu kan, area sellnya tuh dapet di sini. Yang tadi saya bilang nih, kita udah, apaan sih ini tuh? Supply demand. Di sini sellnya udah tinggal tungguin aja. Ketika harga hari ini masuk ke harga 17.65 atau 66 dan gak berhasil nge-breakout, kita follow sell. Ingat teman-teman, yang masuk Jum hari ini, kita follow sell. Gitu kan, kenapa? Karena tren sawnya itu sedang turun. Terus lihat di D1 gitu kan, karena D1 itu temperatnya apa namanya itu harian yang tadi Mas Iba bilang. Lihat di D1-nya juga ini udah turun, ini ke sini. Sorry ya. Ini ke sini turun. Tuh. Terus dia balas lagi sama dianya dikoreksi ke sini. Permasalahannya itu ketika koreksi ke sini, lihat deh. Dia tuh nggak berhasil menembus, dia cuma nyampe sini doang, ini jauh banget. Sorry. Nih. Nih. Kalau misalkan si koreksinya dia nyampe ke sini, ke sini nih, ini bakal beda cerita lagi trennya. Berhubung dia adanya di bawah ini udah bakal ngeliatin tren, trennya apa? Turun. Oh, ternyata benar itu hanya sekedar koreksi doang. Alhasil dia turun kembali malah nyampe ke sini. Nih, situ kan. Nah, jadi kita udah ketahuan ini trennya, tren turun, maka yang kita harus lakukan apa? Setup-nya, setup sell. Kalau kita padukan dengan Bollinger, gitu kan, dengan Bollinger band ini ada di middle band, ya, betul banget. Dia agak berhasil, kita tandain ya di sini, kalau apa namanya itu, kalau teman-teman yang pakai Bollinger juga, ini tandain nih area ini nih. Tandain. Kalau misalkan dia nggak berhasil nembus BB ini, BB tengah ya, ya udah jangan ragu, ambil sell, selesai. Kayak gitu. Bisa lihat di H4, bisa lihat di H1, kalau misalkan di H1 ambil 17.65 atau 66 ya, di situ, di sini juga sama, kalau di sini boleh gak sih nge-sell? Pertanyaannya semuanya juga boleh, cuman yang kita lakukan itu kita harus ada hitung-hitungan, misal nih, nge-sell di sini, di harga 17.60 ya bro, ya. SL-nya di berapa tadi, saya setuju sepakat sama saya, misalnya di sini, 17.70 atau di sinilah resisten 76. Berapa tuh dari apa 60 ke 75, 15 poin. Tanya lagi ke diri kitanya, siap gak rugi 1.5 juta hari ini? Kayak gitu. Oh, saya mah gak siap. Ya udah berarti slow dulu, santai dulu. Oh, ada nih setup sell yang kedua di mana gitu kan. Di sini 17.65. SL-nya berapa? SL-nya 17.70, 5 poin. Take profit-nya berapa? Take profit-nya bisa ke sini ke support lagi 17.52-an. Oke, gua SL-nya 5 poin sedangkan take profit gua 13 poinan gitu kan. Kerugian 500.000, keuntungan 1.300.000. Nah, ini baru momen nih. Ya udah masuk. Kenapa? Karena antara risk dan juga reward lebih kecil risk dibanding rewardnya. Itu baru momen, teman-teman. Kenapa harus selalu batas SL gitu kan? Harus pasang SL. Karena yang namanya analisa itu ingat, gak 100% profit. Tuh. Yang berilmu aja masih bisa kena rugi. Apalagi kita gitu kan, yang kasarnya gak ada ilmu dan mesti awam. Itu, teman-teman. Jadi, kalau masukin ke momen lagi nih dalam dunia trading tuh, ciptakan dulu momennya dalam artian mencari trennya. Udah kayak gitu, yang kedua lihat set up sell-nya adanya di mana momen itunya, terus balik lagi, oh gue siap kerugiannya di mana, itu baru trading yang benar kalau menurut saya pribadi. Kenapa? Setelah saya lihat-lihat, trading itu sebenarnya kesalahan itu bukan gara-gara market tapi gara-gara diri kita sendiri, teman-teman, kesalahan tuh gitu. Ada sebenernya orang yang tiap buka chat dia harus OP padahal nggak harus kayak gitu. Benar, emang benar. Ada karena gue ngerasa semua tuh momen, ya, karena momen tuh semuanya ada, karena momen tuh diciptakan. Permasalahannya tuh kesiapan lu, kerugian lu di mana nih yang sesuai dengan manajemen kita pribadi gitu. Kalau saya sendiri sih lebih ke kalem ya tradingnya. Kalau misalkan hari ini nggak ada momen, gua nggak bakal maksain. Ada Mas Tipo nih masuk, ya, Mas Tipo Putra. Selamat siang Mas Tipo. Itu udah lama gak kantor nih. Iya. Bisa satu member di Dimik juga, teman-teman, Mas Tipo. Nanti kita belajar lagi lah ya bareng-bareng gitu. Saya Mas Tipo. Kayak gitu, kalau misalkan kalau saya sih enggak terlalu memaksakan buat masuk ke market. Jadi kalau misalkan ke teman-teman yang ada yang join ke grup channel pribadi saya yang free,
itu saya ngasih mapping. Kalau misalkan masuk momen, berarti itu ada signal berikutnya. Pertama saya share mapping, yang kedua itu signal kalau itu udah masuk ke area sell atau area buy-nya, baru saya kasih. Nah, itu pun kalau misalkan seharian nggak ada signal sampai ada yang marah-marah juga di grup tuh. Padahal grup pre ya. Kok nggak pernah ngasih signal katanya gitu. Ya, saya bilang kalau nggak ada momen, ngapain harus maksain market? Kalau misalkan momen ada, tapi resikonya gede, ngapain juga gitu kan? Betul. Toh kita kan mencarinya keuntungan, bukan kerugian. Kalau misalkan mau kerugian ya udah, lu bebas. Kalau prinsip saya seperti itu, gua tuh selalu nyari resiko yang kecil banget untuk mendapatkan profit yang besar kayak gitu. Dibilang egois ya iya, saya egois karena ini uang gitu. Maksudnya tuh ketika lu ada momen, misalkan di sini, lu harus sell nih, sell misalkan di sini. Tapi resiko lu di sini. Coba lu hitung-hitungan. Dengan TP lu di sini, iya kena TP. Misalkan dari 56 ke 53, sell. Tapi resikonya gede di sini, ke harga 1781. Alhasil dia turun. Bener, di sini misalkan TP. TP-nya cuma 3 poin, tapi resikonya 25 poin. Ngapain gitu. Meskipun TP juga itu beruntung aja lagi TP. Kalau misalkan lagi plotting nih, misalkan tiba-tiba dia naik ke atas, lu ngapain gitu kan? Ngorbanin 23 poin, 2.500.000 demi 300.000 gitu loh. Betul. Kalau saya sih lebih kayak gitu. Saya tuh pelit ke market kayak gitu, makanya jarang banget OP-nya. Gak masalah. Iya. Bener-bener nyari momen yang pas. Saya tuh paling paling suka ketika itu berada di golden ratio yang menurut saya. Karena misalkan profitnya gede tapi stop loss-nya kecil ya, kayak gitu. Kayak gini loh, kita perbandingan. Misal ada orang yang si A 5 kali open posisi gitu kan. Si B cuman 1 kali open posisi gitu kan. Tapi anggap hasilnya sama, dalam artian yang ini dapat hasilnya 2 juta, si B juga dapat hasilnya 2 juta. Itu kalau misalnya berbicara hasil yang positifnya. Yeah. Tapi kalau misalnya kita berbicara hasil yang negatifnya, si A ini gitu kan, dia bisa kerugiannya lebih besar. Kenapa? Karena dia open-nya lebih banyak. Berarti otomatis penempatan hasilnya pun dia bakal 5 kali 5 gitu kan, lebih banyak. Kalau kita kan cuma sekali doang, dengan apa? Ya tadi itu mencari golden ratio yang pas. Di antara risk dan juga rewardnya itu mana nih yang lebih besar? Kalau misalnya lebih besarnya reward, ya udah kita masuk ya, kayak gitu sekali. Banyak banget yang masuk di webinar kita ternyata masih ini ya, alhamdulillah. Kita ngobrol-ngobrol nih, kita banyak banget ini yang banyak ya. Itu teman-teman dulu dia. Bentar ya, sambil ngambil dulu apa itu. Boleh. Mau ke mana? Kadang jauh ya. Yang tadi waktu. Nih, saya tadi udah ya, sekarang nih saya awam, ya Mbak Fitri udah ada di situ. Gatel mau OP terus, padahal market tidak mendukung. Ya, lu jangan OP, selesai. Trading itu bukan seberapa banyak kita open posisi, tapi seberapa banyak kita bisa menciptakan profit. Itu trading, kayak gitu kan. Halo, Master, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, baik, Mas Rafib. Selamat ini. Siang, Master. Ya, siang. Wih, ada Mas Tiche yang lihat tadi. Ada. Oke. Siang, Master. Subang hadir. Alhamdulillah, Master Reja. Tutorial WD dong, Master Masti. Oke, kalau misalkan WD tuh gampang banget kok tutorial WD. Emang ini udah jadi member apa belum nih? Kalau misalkan yang belum atau yang udah juga mungkin udah tahu ya, udah dikasih tahu sama konsultannya masing-masing. Tutorial WD tuh gampang. Pertama masuk ke website kita, www.dimit.co.id. Ya. Nanti di situ ketika udah masuk ke personal area, di situ nanti ada bacaan penarikan dana, gitu kan. Nanti banyak tinggal klik penarikan dana tersebut. Nanti di situ tuh menggunakannya dolar ya, USD bukan rupiah. Misal kita mau ngambil 1 juta, ya udah kita pakainya dolar, 100 dolar. Kenapa 100 dolar? Karena kita fix rate 1 dolar sebenarnya 10.000. Ya. Misal pengen ngambil 5 juta, berarti yang kita masukin berapa? 500 dolar. Kayak gitu doang, udah kayak gitu, klik, accept, udah selesai deh. 5 menit sampai 10 menit tunggu, ya. Nanti langsung ke Didimik. Benar gak sih 5 menit sampai 10 menit? Yuk, buktiin aja lah. Cobain aja. Oke, mau tanya tentang swing dong, Master, swing trader, maksudnya kayak gitu. Boleh. Silakan Mas Iqbal, ngomongin swing trader. Nah. Kalau saya pribadi tadi, kalau saya pribadi orangnya follow the trend ya, jalan swing ini. Jadi balik lagi, kalau misalnya swing trader sendiri, ya balik lagi ke apa ya? Ke tipikal tradernya kayak gimana? Banyak juga kan orang-orang yang kayak gitu dalam artian ketika ambil follow trend dia sukanya
kapan masuk untuk market koreksinya udah bisa-bisa aja dimanfaatin. Kalau saya sih lebih ke hati-hati lah kalau yang kayak gitu mah. Ya, itu saya juga termasuk swing kok. Dalam artian saya benar-benar nunggu momen banget baru masuk. Tuh. Dan nih saya berani nahan sell. Deketin. Nah, ini yang saya bilang saya ambil posisi sell di 17.77 belum saya close karena menurut saya ini masih bisa penurunan. Kenapa saya hold padahal ini udah dapat 2.100. Saya masih hold karena saya masih yakin dan saya udah pasang SL plus. Jadi kalaupun harga naik ke atas itu saya tetap untung Mas kayak gitu. Kalau untuk caranya sih balik lagi ya kalau misalnya untuk swing, kalau misalkan Bapak bisa biasanya menggunakan apa ya itu gunain aja karena menurut saya indikator terbaik itu adalah diri sendiri. Betul ya. Sekali. Benar-benar setuju gue. Yeah. Ketika orang bertanya indikator terbaik itu adalah kalau misalnya dalam teknika gitu kan indikator terbaik itu adalah candlestick. Saya setuju. Ya. Yeah. Ketika Mas Ibab tadi bilang indikator adalah diri kita sendiri, wah itu saya paling setuju. Karena kita yang menentukan guys masalahnya itu. Nah, cara nahan nafsunya gimana, Master? Lo tahan nafsu, Mas. Dengan cara membaca istighfar 3 kali, gitu kan. Baca Yasin, kayak gitu. Tahan nafsu. Gimana? Kasih tau, Mas. Awal-awal sih kayak gitu. Bahkan, iya, awal-awal saya juga susah banget nahan nafsu tuh. Lihat momen dikit aja, masuk. Tapi serius sih, benar. Masuk. Itu benar agak bercanda, itu benar. Masuk. Lihat momen dikit, ini untungnya dikit, tapi tetap ini harus sell katanya. Dan alhasil masuk, ternyata ke plotting naik ke atas, ya udah. Kalau berbicara nafsu gitu kan, kita lebih ke, kan kita ada akun demo, yeah. Ya? Akun demo sama akun real. Ketika kita pengen coba-coba, jangan di akun real. Banyak bisa gunain akun demo. Yeah. Kenapa? Pakai mindset yang kita tradingkan di sini itu adalah uang. Ini kayaknya Mbak Dewi deh. Iya. Bayangin kehilangan, maksudnya bayangin kehilangan uang gitu kan, gimana rasanya ketika kita berbicara, ya uang itu bukan segalanya di dunia ini, tapi segalanya itu ngebutuhin uang gitu kan, permasalahannya itu gitu, kalau dalam trading itu. Jadi ketika kita pengen berbicara nahan nafsu, pengen ngobatin gatalnya kayak gimana, sok di akun demo aja, jangan pakai akun real. Akun demo tuh untuk benar-benar kesiapan diri kita, kita siap rugi berapa, kita bisa mendapatkan keuntungan berapa, kayak gitu. Jadi hal itu tuh harus apa, harus benar-benar dipelajari. Karena apa, sebanyak apapun kita berdua berbicara gitu kan ke member kita, ini serius ke member kita, ketika dia aja gak siap dalam artinya dia aja gitu kayaknya itu sulit, tapi dia tuh bakal ngomong kayak gini nanti endingnya dalam artian, iya yeah, coba saya nurut ke Mas Reji, padahal Mas Ibang tuh udah bener sih. Kenapa ya, jadi apa ya, saya tuh gak mau ngedengar dalam artian ada kata penyesalan. Ya, hal itu bisa kita lakukan dengan cara apa? Dengan cara kita berlatih. Dengan cara kita latihan di mana? Di akun demo. Biar apa? Ya udah, kalau udah siap, mada masuk dunia trading gitu kan, udah siap dan kurgin, ih gak bakal sakit hati. Ya karena kitanya siap. Ya. Yang bikin sakit hati itu apa, Cing? Lunya gak siap, dan lu maksain masuk gitu kan. Alasnya tiba-tiba, ah rugi nih 3 juta. Coba kalau udah siap, ya gak bakal ngomong kayak gitu. Iya. Yang siap itu, aja sakit hati. Betul. Itu lebih tepatnya mungkin dia main masuk aja tanpa hitung-hitungan. Betul. Karena kalau secara logika ya, kalau misalkan kita udah tahu kerugiannya segitu, dan keuntungannya segitu, kalaupun kena kerugian, kita nggak bakalan kaget, karena kita udah hitung dulu sebelumnya. Mas, ini bisa open mic gak sih? Kayaknya rame nih kalau open mic. Man, coba. Bisa sih. Bisa gitu. Coba. Like, contohnya, bodoh banget sih. Gitu. Nah, ini. Nih, guys. Good. Good. Yuk, nah, coba. Teman-teman kalau misalkan ada yang mau nanya, sok nanya. Boleh, langsung ya? Buka mic-nya aja. Bisa enggak? Jadi biar jangan gitu. Iya, buka. Ya lu sambil ini, gue sambil ada yang nanya juga. Ya, sok. Kenapa harus 100 juta, Pak? Wah, Elisa, ini pertanyaannya sama kayak yang tadi. Kenapa masuk ke Didimek harus 100 juta? Mungkin berbicara aja perbandingan dengan broker lain ya. Pertama, kita broker lokal. Kedua tadi, berbicara masuk ke ranah teknikal, kenapa 100 juta? Itu buat ketahanan akun kita juga. Dalam artian, ketika kita tradingnya kita, apa namanya tuh, psikologinya kita baik, ya udah hasilnya pun bakalan baik. Kayak gitu. Terus kalau misalkan masuk ke dasar akun, ingat, 100 juta itu bukan berarti kita harus tradingkan 100 juta seharian habis. Bukan kayak gitu. Yang tadi saya bilang, ketika saya punya member gitu kan, dia masuk 100 juta, ya udah mindsetnya itu cuma 10 juta doang yang dia tradingkan, 90 jutanya apa keep.
gitu. Jadi 100 juta itu tetap balik lagi ke modal diri kita pribadi. Ini Mbak Lina udah unik nih. Kayaknya kalau Mbak Lina mau nanya boleh. Siap Mbak Lina. Selamat siang Mbak Lina. Medan. Yeah. Jauh banget nih Medan. Cuma bersiapa nih Mbak Lina. Terus tadi tuh ada, apa namanya tuh? Ada yang nanya lagi nih Mas. Badannya berapa lama katanya? Oke, ada Pak Peri. Gimana nih Pak Peri? Pak Peri coba open mic. Pak Peri dari ininya Firda yang udah telepon sama saya. Ini ada Mas Indra. Selamat bergabung Mas Indra. Banyak banget nih ya. Oke, terima kasih udah nginin waktunya ya. Ngeluangin waktunya Mas buat dengar kita. Cara mengendal... Pak Peri Chai nih. Ini pemain saham. Dia berada, dia pengen baru masuk ke dunia trading. Katanya gitu. Masih belajar-belajar sekarang. Kita belajar bareng ya. Pak Peri di sini. Wedanya berapa lama? Sekali lagi saya bilang untuk wedan di DM itu cuma 5 menit doang. Ya. Kenapa saya berani bilang kayak gitu? Karena kita berbicara berdasarkan fakta. Tuh. Terus kalau misalnya yang ngomong, gimana cara ngebuktinya? Ya udah lakuin udah dulu di kita, gitu kan? Kalau udah tahu nanti baru, wah kok bisa? Ya saya juga gak tahu orang sistem diri mereka kayak gitu. Itulah kelebihan bro. Coba tanya ke Mas Dipo. Nah, Mas Dipo, Mas Dipo, coba open mic dong. Benar gak sih udah di mic 5-10 menit? Atau chatting aja lah di situ. Kasih tahu nih para calon member di mic nih yang baru mau masuk. Si Mas Dipo ini member ya, by the way, gitu. Mas Al, Master mau tanya gimana cara mengendalikannya? Maksudnya dalam artian mengendalikan psikologi atau kayak gimana? Gitu bukan, Mas Al? Kalau misalkan kayak gitu, untuk cara mengendalikannya kayak gimana? Ya tadi itu, kita harus tahu yang namanya itu edukasi tradingnya, edukasi teknikalnya, edukasi fundamentalnya. Setelah kita udah mengetahuin kayak gitu, kita bakal masuk ke ranah dunia psikologi tradingnya. Itu penting. Ini melebihi ke faktor apa ya? Keikhlasan, teman-teman. Kalau kayak gitu, jadi mindset kita itu gini loh, trading itu ada seninya. Trading itu kita gak bisa dalam artian max money sehari kita harus dapat 10 juta, 20 juta, 30 juta gitu kan. Bisa-bisa aja. Cuman permasalahannya itu teman-teman berani kerugiannya berapa juga. Ya. Karena masuk ke ranah bisnis itu dari tadi saya bilang kan dua hal gitu kan. Untung, rugi. Ya. PR kita itu gimana caranya kita kompak untuk mendapatkan keuntungan dibanding kerugiannya yang lebih banyak gitu kan. Di DMAC itu maksudnya sama. Mentor-mentor tuh di sini berpikiran gimana caranya lu jangan terlalu banyak rugi gitu. Harus banyak untung. Ya, ya gimana? Ya ada hitung-hitungannya. Selebihnya apa? Dari teman-teman juga jangan nyampe gitu kan, para mentor udah berusaha mendapatkan keuntungan yang banyak, ya teman-temannya gatal sendiri, gitu kan. Yang ini mah profit, yang ini malah kena loss, gara-gara apa ya, gara-gara gatal atau apalah. Gatal pun gak masalah kalau misalkan tahu batasan risikonya di mana. Ya, jadi ini balik lagi ke kesiapan kita. Yang jangan itu ketika teman-teman kurang paham, terus berani-beraninya lepas stop loss, itu yang jangan, menurut saya sih kayak gitu. Karena kalau udah berani lepas stop loss, itu teman-teman bakalan bingung kapan harus cut loss. Dan udah dikasih tahu sama mentor mungkin, ini kayaknya bagusnya stop loss aja deh. Stop loss lagi. Cut loss aja deh. Cuman teman-teman di sana nggak siap karena kerugiannya udah terlalu besar. Dan hatinya bilang, yang ini balik lagi nih bentar lagi juga. Tuh, kalau misalkan kita buy nih, ternyata ke plotting ke bawah terus harga tuh. Dalam hati suka bilang tuh kalau misalkan di cut loss sekarang ini pasti bakal naik. Makanya ditunggu aja sampai akhirnya MC kebalik-balik harganya terus turun tuh, kayak gitu. Sesuatu penting banget. Serius, penting banget. Orang bisa MC dikarenakan dua faktor sebenarnya itu. Gak pasang SL, overload udah selesai. Yeah. Terus kalau misalnya nanya, gimana caranya kita trading biar kita nggak kena, bukan SL, MC, yeah. Ya lu pasang SL sama dengan ya ini overload. Yeah. Jadi kalau misalkan MC itu dikarenakan apa ya, dua faktor itu. Kalau teman-teman udah tahu nih jawabannya biar gak MC itu ya udah tinggal dilakuin, apa susahnya sih? Susah sih sebenarnya, toh kita juga sama kayak gitu. Tapi hal itu tuh perlu pembelajaran dan perlu pemahaman. Ini benar banget, serius-serius. Kita berbicara teman-teman ngomongin apa, beberapa kali MC untuk bisa tapi janganlah sehati-hati itu. Tapi jangan, tapi jangan sih kayak mesti kayak pengalaman kejelekan orang itu bisa jadi pembelajaran gitu kan. Enggak harus teman-teman ngerasain dan ngerasain. Ini banyak banget. By the way ada Mas Rapip, ini tuh adalah calon member dari Pak Haris kalau enggak salah. Iya, Pak Haris juga barusan juga ada Mas Indra. Mas Indra dari siapa? Calon Baris. Mas Haris juga. Oke, okay. So, siap. Selamat siang. Pokoknya kita bergabung di sini, kita diskusi bareng-bareng di sini ya. Untuk apa? Untuk mendapatkan profit yang banyak. Bismillah ya Allah. Karena dunia trading itu ya gini. Tanya nih, ngobrol gini berdua kita tuh bisa cuan. Kalau misalnya kita tahu ilmunya guys di trading tuh. Cuman ya itu tadi, harus belajar bareng-bareng lah. Master mau tanya nih,
Lu kerja dong, Bol. Kita sama-sama dibayar lu hari ini yang bos. Ada. Nah, ini. Kalau orang ambisi enggak cocok buat bisnis di Terlimpore gimana terus lu? Oh, salah. Kata siapa enggak cocok? Ambisius tuh penting. Justru dengan cara dia ambisi, dia bakal lebih hati-hati. Betul. Saya juga. Nih, saya beri. Oke, saya ambisi harus profit. Profit gimana caranya? Dia bakal berpikir keras gimana caranya mendapatkan profit. Betul. Sedangkan untuk mendapatkan profit di dunia trading ini, perlu yang namanya itu apa? Ya, edukasi tradingnya gitu kan. Alhasil dia bakal kehati-hatian, bakal hitung-hitungan banget dong orang yang ambisi. Rugi sekian, profit sekian. Oke. Ini masuk pasar gue, yaudah masuk. Terus selesai. Bagus kok. Yang terpenting di sini tuh keberanian dianya dimasukin ke hal yang positif. Betul. Jangan dalam artian kerugian 2 juta, take profit 500 ribu. Berani nih orangnya. Ajar aja. Nah, itu baru jelek kalau kayak gitu. Itu kalaupun kena TP, misalkan kena TP 4 kali, terus kena SL 1 kali, udah habis take profitnya. Ngapain kan kayak gitu. Tuh, udah lucu. Gitu ya. Iya, aku ketinggalan. Iya, kemana aja tuh. Udah tahu jam 2 mulainya. Kalau ini tuh. Nanti ketemu lagi minggu depan. Di podcast lah. Gitu, bro. Baza. Siapa nih? Apa? Maksudnya sambil praktek master WD-nya katanya pengen tahu buktinya langsung katanya gitu. Boleh, emang lu udah mau WD sekarang? Belum, kan orang belum dikat. Belum. Kita belum WD. Nanti ya. Jumat. WD itu kita biasanya di hari Jumat WD-nya itu. Tapi gampang sih di sini juga biasanya bisa. Nanti hari Jumat kita WD bareng-bareng di sini. Next. Minimal profit per hari berapa bang? Kalau misalkan berbicara minimal, kita kan di sini rata-rata ya. Kalau akumulasi itu 5-20% kalau masuk ke Didimek tuh. Apaan itu nanyanya per hari? Ya lu akumulasi aja kalau misalkan per hari enggak bisa tentu. Berarti 1% ya, gua enggak ngomong. Boleh kalau bisa 1% dari 100 juta berarti 1 juta ya bisa. Ya. Tapi kan kadang lebih, kadang turun, kadang enggak. Ini kita berbicara bukti gitu kan. Kadang sehari kita enggak profit, kadang sehari kita loss. Gimana mau ngomongin profit? Ya kita berbicaranya bisnis gitu kan. Aja, mas. Nah, gitu Mas, kalau ngomongin sehari profit, menentu konsisten 2 juta. Aku bilang nih sekarang kagak gitu kan, enggak kayak gitu. Toh apa? Kadang kita ada juga kalanya kita sehari enggak profit malah kita loss. Itu PR, gimana caranya kita harus ngebalikin recovery yang si loss tersebut. Gitu. Ada juga seharian nggak open posisi, ada. Iya, ya gimana lagi daripada kena rugi gitu kan, atau kayak gimana karena gara-gara momen dan lain-lain. Terus aku sekian lanjut. Mas Rapid nih, hari Rabu tamu podcastnya siapa nih Master? Mas Rapid please, mau siapa? Kita bisa undang siapapun nih. Tapi untuk Rabu sekarang itu siapa? Fahrul Roji. Yang selebgram itu. Adalah nantilah pokoknya mah. Yeah. Kalau misalnya gitu juga. Oke, siap Pak Peri. Dai, terima kasih sama-sama dia udah ngeluangin waktunya nih lalu karena sibuk. Mbak Elisa nih. Edukasi dan bimbingannya gimana ya? Apa kita harus depot terlebih dahulu? Oh, tidak perlu. Tidak perlu. Datang aja. Kasih tahu Mas Iqbal. Didimek gratis apa enggak edukasinya? Didimek gratis dong. Gratis banget. Dengan cara kayak gimana, misalkan barisan nih orang yang di luar Jawa Barat gitu kan, nggak bisa datang ke kantor, cukup ikutin webinar kita kayak gini, ikutin live YouTube kitanya, karena kita suka ada edukasi di YouTube, di webinar juga nih yang paling seringnya. Cuman kalau webinar yang free-nya ya kayak gini, terus kalau misalnya malam ada member only ya. Itu bersama mentor-mentornya kayak gitu. Terus kalau misalnya pengen belajar offline nih ke kantor, boleh apa enggak? Sedangkan saya bukan member, jawabannya gimana sih, Bal? Boleh apa enggak? Kalau boleh dong. Kantor, boleh. Boleh, karena di sini untuk umum. Betul. Lebih tepatnya untuk yang mau belajar. Betul. Datang aja ke KPD Dimek. Betul, kayak gitu, Mbak Elisa. Jadi, gak usah takut. Karena di luar sana kan, apa namanya itu, ada yang ngomong untuk memahami edukasi trading harus bayar lah. Kianlah atau kayak gimana. Bodo amat dengan hal itu. Masuk ke Dimek kita gak bayar. Di sini gak bayar. Bener. Cuman kalau pengen lebih instan dan masuk grup-grupnya, itu harus punya akun ya, gak bayar. Harus punya akun aja. Jawabannya. Kayak gitu. Punya akun, bener. Gak bayar. Iya, gak harus bayar punya itu akun. Harus punya akun doang. Punya akun di Dimek. Betul. Ya namanya bisnis kan perlu modal masalahnya gitu kan. Itu Mbak Elisa. Nih, Mas Dipo nih. Amin. Amin. Belum bisa ke kantor lagi, diusahain segera merapat. Tunggu, pokoknya. Nanti Rabu lah podcast kalau ya. Sibuk, datang. Mas Dipo, ke sini. So, gak ada apa Master. Tadi sesuai dengan, apa namanya itu, analisa kita. Ya, tandai aja di areanya. Tuh, kita udah bikin jaring ya. Serang. Cuma tadi bayinya gak keburu. Si bayinya itu tadi harusnya 53 berani banget. Itu supportnya itu sih
tadi tuh kita tuh di sini benar-benar menciptakan momen yang sekiranya tepat banget dalam artian ya kita harus hitung-hitungan. Kalau hanya sekedar OP, sekarang juga bisa OP, serius. Kalau sekedar OP, ya sekarang bisa OP, sewa kok. Kenyataannya gitu kan, kalau sekedar OP, tapi kita harus hitung-hitungan SL-nya di berapa kalau kita OP sel sekarang gitu kan. Siap gak dengan, apa namanya tuh, dengan risikonya? Sekarang kalau misalnya sel sekarang, risikonya di berapa, Bu? Yang paling terdekat ini, 64. Satuan ya? Iya. 62 lah. Nah, kayak gitu. 62 tuh berarti kalau dari 56 berapa? 6 poinan. Iya. Yeah. Kalau misalkan mau di situ boleh-boleh aja. Kalau saya pribadi kadang ngambilnya ya udah sih lebih ke nyantai, momen tuh banyak ada open America, open London juga dan yang lain ya udah nunggu malam aja. Yeah. Ambil sempat di 16, 65 atau 64 itu sekali OP tapi bismillah langsung gitu kan. Sebenarnya kayak gitu. Nah, ini teman-teman tandai dulu aja. Ini area sell. Lo tadi kenapa dihapus lagi? Gak usah. Ini area buy-nya. Tuh, udah ada setup-nya ya. Kita bikin polos aja lagi ya. Dipolosin lagi. Apa-apa. Tadi bisa, udah ada. Biar teman-teman ikutan. Sini. 17.70. Dan untuk area sell-nya, ini untuk area buy. Ada yang coret-coret. Apa itu pengen belajar? Nih. Ya, tulis aja. Pakai teks. Buy limit, sell limit aja dah. Sok. Terus satu hari ini ya, maksudnya berlakunya tuh. Area bayarnya mas. Di sini. Nah, jaring ya, teman-teman. Di harga berapa? Tulis ini si lupa. Oke. Masjid katanya. Dasar ya. 17.65 lah ya. Ya, 17.65 sampai 17.70 itu area sell. Kita bisa ambil SL, kasih jaring SL-nya dulu. Ya. Karena TP-nya bisa TP 1, TP 2. Ini tanda 84 84 85. Serius, ukur dulu ini. 82 83. 84 lah. 84. Karena TP kita bakal jauh. Masih susah di sini lagi. Satu. Untuk TP1 di sini support pertama 1755 lah ya. Iya, 1755. 2. TP2 bisa di 1746. Buat TP3 1725. Banyak banget nih. Enggak apa-apa. Jadi berapa? 1725. Buat teman-teman aja. Oke, sip. Area buy-nya. Guys, tahu ya maksudnya ini tuh guys. Sini guys. 17.46 ya, 45.46 lah ya. Iya. Sampai 17.37. Nih. 17.20. 17.20. Sudah lagi. Satu. TP1 bisa 10 poin. 55 ya? Iya. Sama waktu ya? TP2-nya
Sini. 65. Neckline. Iya, yang ini dua aja. Gitu. Itu sepisi itu P3. Tiga. Nih, kebiasaan. Serius gua takutnya kan ini soalnya kita untuk D1-nya lebih cenderung ke sel. Iya. Siap. Tapi duanya di 1765 ya. Iya, 65. Nah, itu baru tapi 3. Tiga berapa? Sok. Tapi 3 di berapa? Tapi 3 di 1708 45. Udah ya. Nih, kita jaring guys signalnya dari webinar ini. Iya. Kalau lebih duluan kena yang sell limit, yang buy limit hapus. Yang buy limit di 1745-nya hapus, yang 1737-nya diemin. Nah betul, karena bisa aja kayak sell turun gitu kan tuh dan tepek cepat kena ke buy limit naik lagi, oh udah buy and sell gitu. Cuy ya. Cuy ya. Nah, ya, suka kayak gitu. Bismillah, mudah-mudahan. Ingat trading itu apalagi sekarang baru hari Senin gitu kan. Trading itu Senin sampai Jumat dan 24 jam waktunya dan itu bisa dimanfaatkan. Ini pada dibaca semua loh, Mas. Oh iya ya. Kata sih enggak baca. Baca lagi ini udah. Udah. Enggak ada OP. Oke. Okay. Jadi kalau misalkan misal OP kita nunggu signal dari masternya ya, Bang. Betul sekali kalau misalkan masuk ke Didi Mac yang Mas siapa nih? Atas dulu Bapak Samuel. Oke, Bapak Samuel, salam kenal. Soalnya baru nih ya, justru kalau misalkan baru dengar juga, semoga nanti bisa masuk ya kalau kita perlu masih nomor kita. Nantilah kita kasih kalau sadar apa ya. Iya. Slow. Nih, kalau misalnya ini OP kita nunggu sinyal dari master ya. Kalau misalkan udah masuk ke member itu kan nanti itu ada grup ya. Ada 3 grup ya, ada grup edukasinya, ada grup signalnya, sama terakhir ada grup privat masih Chanli gitu kan. Nah, itu tujuannya sama-sama untuk mendapatkan profit. Jadi, kalau udah jadi member tuh, kalau misalnya ada apa-apa signal, ya udah kita tinggal follow. Terus, boleh gak sih saya OP di luar signal? Jawabannya, boleh. Yang terpenting apa? Tahu batasan risikonya. Bukan tidak memperbolehkan, tapi boleh aja, yang terpenting tahu batasan risiko teman-temannya di berapa. Jangan sampai OP sendiri, gak tahu batasan risikonya, tiba-tiba nolong gitu kan malam-malam, Mas Rizky, maaf nih, saya tadi OP baik, tapi saya ini kena plotting kira-kira bagusnya sel di berapa. Pas saya cek, udah kerugian berapa? $200. Dan saya kasih tahu, ya udah kasih sel sekian dengan kerugian berapa? 3 juta. Ih, gak mau tuh terlalu besar. Nah, itu PR. Jangan kayak gitu ya. Oke, ingat tradinglah dengan bijak. Jangan asal-asalan gitu semuanya. Satu lagi, Master, misalkan mau ke kantor terus ikut trabar atau dapetin edukasinya, apa mesti depo dulu, Master? Soalnya kemarin sempat lewat tapi mau masuk takut karena belum punya badan. Oh, salah, ini udah datang nih cewek Dian Beratna katanya, tapi takut. Masuk aja ke kantor di Dimek, bilang mau ke Parmeji atau ke Pak Iqbal, gak bakal diapa-apain. Yuk kita terabar di sini bareng-bareng, kita edukasi bareng-bareng. Bebas kok, slow aja. Jadi meskipun belum ada apa modal lah, belum ada, terus siapa yang dapat ilmunya, datang aja ke kantor. Karena dalam trading itu gini loh, sorry ya, dalam trading itu dalam artian kita nggak saingan di sini tuh. Kita tuh benar-benar Mas Iqbal trader, saya trader. Ya udah sih, kita benar-benar apa ya, bareng-bareng gimana caranya kita bisa profit bareng itu trader. Menambah silaturahmi juga apa Mas Dian? Next Mas Iqbal. Hanya perempuan. Oh ya, Mbak Dian. Gue tuh gak bisa terakhir. Mister punya IG enggak? Biar bisa pantau. Oh iya, boleh. Boleh ditulis nanti, atau tulis sekarang untuk Mbak Sophie, ada relizi.ms. Tau relizi di Dimek itu IG saya, kalau IG lu apa? Iqbal underscore Norfalak. Norfalak Noer ya. Tulisannya N-O-E-R. Lebay ya. Itu pemberian. Gini ya tuh Mas, kita ini tau aja nanti banyak yang follow kan. So, tulis. Maaf ya teman-teman. Nih, IG. Sorry. Boleh nomor sekalian. Terlalu. Boleh ini dua-duanya. Sama nomor sekalian aja. Oh iya, nomornya. Halo, apa namanya? Apa? Barang. Iqbal, Desa. Noer, Palak. Noer. Palak. Iya, hantu dong, Palak. Terus, nomor? 085. 85. 60. 60. 3-nya 4 kali. 3-nya 4 kali. 948. 948. Oke, itu bisa hubungin ke situ ya. Itu media sosial kita. Turun naik dulu ke atas. Terus. Kasian kita bahas sebenarnya. Terus. Oke, okay, Pak Samuel. Emang dari mana? Kok bisa webinar? Emang di luar Indonesia ya sekarang? Di Malaysia bukan, Pak?
Ntar dulu kalau misalkan ini di luar Indonesia gitu kan, Mas Mas gak usah takut, tuh member saya juga 3 orang di luar Indonesia kok. Yeah. 2 dari Taiwan, 1 dari Jepang. Tapi maksudnya orang Indonesia yang kerja di sana. Cuman sistemnya itu kayak gimana? Karena kita ada persyaratan ya, persyaratan lokal yang harus diisi, dalam artian buku tabungan dan lain-lain. Cuman si member saya itu dia menggunakannya persyaratan menggunakan keluarganya, kakaknya kalau misalkan yang saya itu kakaknya. Tapi dia tradingnya di luar negeri, dia tradingnya di Taiwan. Cuman negatifnya apa? Dari Saudi, brother. Lagi di Saudi, dapat info dari teman. Oh, mantap atuh, gak masalah. Jadi kendalanya apa? Kendalanya kenapa kalau misalkan ini harus tunggu pulang dulu? Kenapa gak mulai aja tuh kayak sekarang webinar juga udah bisa trading kok, ya gak sih? Kayak gitu, slow aja. Jadi mau dimanapun ya trading mah, di luar negara manapun ya trading tuh bisa. Kayak yang dari Taiwan, dari Jepang gitu kan teman-teman saya, mereka bisa trading kok. Yang terpenting udah buat akun aja gitu. Lagi ngumpulin juga sama biar enak aja pas di Indomaster. Oke deh, siap. Kapan nih rencana pulang sini? Ke ini, berarti jangan lupa ke Didime kalau kayak gitu. Nanti kalau udah nyampe di Indonesia ya, Arab Saudi. Oke, barangkali di sini ada yang bisa otw bareng ke kantor Didimek dari Karawang. Oh, tuh, Karawang. Kemarin ada. Kemarin Karawang. Itu bagian gua itu. Oh, yang iya, oh, ini yang kalau nggak salah tuh bidan. Kagak yang Dea itu siapa sih dari Karawang? Oh iya, Pak ini. Pak Rahman sama Pak Usman. Nah, sama itu Pak Rahman sama Pak Usman juga itu dari Karawang. Kemarin habis dari kantor kemarin. Jadi nanti dikenalin deh Badian sama Pak Usman biar bisa bareng-bareng. Nah, itu enak nanti bareng-bareng ke kantor bulan depan ya. Bulan depan Usman. Bismillah ya Allah. Lancar, Pak. By the way, mau nanya di Arab sekarang kayak gimana, udah aman ya? Udah bisa umroh kan? Kalau enggak salah udah bisa, kalau enggak salah kita juga udah bisa ya. Udah mulai ramai berarti ya di dekat ini. Bismillah ya, amin. So, kayak gitu. Oke, teman-teman, kita untuk pembahasan money management-nya udah selesai. Yang tadi kita bilang dari awal sampai akhir. Untuk signal pun. Berubah jaring. Karena kalau misalkan masuk sekarang itu terlalu riskan. Betul. SL-nya terlalu kejauhan. Betul. Kayak gitu. Terus, sekali lagi di sini... Kami bukan menggurui, betul banget. Tapi kami mengajak diskusi buat biar teman-teman lebih terbuka lagi lah pandangannya tentang trading forex kayak gitu. Sudah diperbolehkan, tapi nggak 100%. Oke, siap deh kalau kayak gitu ya. Mudah-mudahan yang penting jaga kesehatan. Untuk Mas Royal di sana, soalnya kenapa udah masuk Indo, karena udah mau selesai. Apa ini? Ini udah beritahuan. Oh. Kan, gitu. Oke, sekali.